Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Uma lagi pulang ke Bandung nih. Kali ini mau kasih kalian rekomendasi kafe sekaligus playground yang bersebelahan juga dengan tempat oleh-oleh yang cocok banget nih buat para ibu muda seperti Uma yang pengen keluar cari angin sambil ajak si kecil main. Nah, begitu masuk, di sini terdapat tema seperti di negeri dongeng. Lucu deh. Lokasi kafe ini ada di pusat kota, patokannya dekat balai kota atau belakang Masjid Al-Ukhuwah, beralamat di Jalan Aceh nomor 15. Untuk jam operasionalnya buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Desain meja dan kursinya pun unik banget. Di depan sini terdapat wahana kolam bola, harganya Rp30.000 per jam dan wajib pakai kaos kaki ya. Kolam bolanya unik banget, meskipun tidak terlalu besar, tapi udah cukup banget buat si kecil happy ya. Sambil nunggu anak-anak bermain, kita bisa pesan makanan di sini. Ini dia untuk menu dan harga makanannya. Untuk menunya lumayan variatif ya, dari makanan berat, ringan, minuman yang segar dan unik, kopi, cake, dan juga ice cream. Nah, ini dia yang kita pesen. Yang pertama ini ada Galaxy Soda Lemonade. Recommended banget untuk dicoba ya. Rasanya unik, seger-seger gimana gitu. Ini ada Matcha Bomb. Di atasnya juga dikasih ice cream matcha. Ini ada Chicken and Fries ya. Paling cantik platingnya nih. Ini ada Fluffy Cake atau Spoon Cake coklat dengan ice cream coklat juga. Cuman menurut Umah dan adik Umah nih ya, rasanya agak hambar untuk kue dan ice creamnya. Yang paling enak itu si topping kacangnya. Anak Umah happy banget tuh. Yang bikin happy lagi, di sini itu ada mbak-mbaknya yang baik banget tuh nemenin anak-anak main. Jadi kan kitanya juga bisa santai ya. Terima kasih ya untuk mbaknya. Kita lihat area lainnya yuk. Ini untuk toiletnya. Di bagian tengah ini memiliki tema pantai dengan tenda ala-ala lesehan gitu. Pas Uma kesini tuh lagi ada rombongan perpisahan TK katanya. Jadi bagian belakang ini cukup penuh dan ramai banget ya. Untuk area terakhir memiliki tema bawah laut, terdapat meja kursi dan area lesehannya juga. Untuk dekorasinya keren banget ya,
Di sini juga terdapat mini playground, permainannya lumayan lah ya, dan ini free. Oh iya, di sini juga disediakan banyak banget bouncer, jadi kalau kesini bawa baby juga aman ya. Tempatnya adem banget. Untuk meja lesehannya berbentuk seperti kapal, dan di dalamnya ada pernak-perniknya juga. Satu lagi area bermain buat si kecil, di sini terdapat pillow pool, kolam renang anak dengan air hangat. Untuk HTM ke pool ini weekday Rp50.000 dan weekend Rp60.000, sudah termasuk dipinjamkan baju renangnya juga ya. Di sini juga tersedia diapers untuk berenang, handuk, kaos dalam, minyak telon, dan lain-lain. Ini dia poolnya, dengan kedalaman kurang lebih 30-50 cm, dan banyak banget mainannya tuh di dalam kolamnya. Di ujung sana juga terdapat kamar bilas, cuman Uma gak lihat ke sana ya, karena lagi penuh banget tuh. Di sini juga tersedia musola yang bersih dan cukup luas. Gimana? Lumayan kan ya untuk tempat meet up dan bermain si kecil? Habis ini kita juga bakalan review cabang dari Pillow Cake ini. Tempatnya lebih luas banget dan dengan tema dan area bermain yang juga menarik. Nantikan video selanjutnya ya! Jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikToknya @anansfamily. Sampai di sini dulu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe supaya kita makin semangat ajak kalian review virtual ke tempat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.